permainan guys ya. Dukung Brunei apa Indo bang, pasti Indonesia lah guys, takkan Brunei. Okey, sekarang ini serangan daripada sebelah kiri. Menonton bareng untuk melihat secara live di Stadium Kuala Lumpur Ceras Malaysia ya. Okey. Wow. Okey, serangannya sangat bagus sekali, tupas. Ya. Ya! Hampir. Terkini ya. Ini terkini pada minit yang ke-57, Indonesia 2, Brunei 0. Okey, Indonesia mengatur serangan daripada sebelah kanan. Gol! 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 Indonesia 3 guys. Wah, ini dia guys, ini dia. Jadi kita lihat bagaimana sorakan-sorakan daripada penonton Indonesia setelah serangan yang ketiga guys. Indonesia daripada sebelah kanan. Daripada sebelah kanan guys, daripada sebelah kanan Brunei. Okey. Dan kita tahu memang banyak serangan daripada belah tepi. Wah, gol! Gol lagi guys, untuk yang kelima guys. Ini dia penyokong daripada Indonesia guys. Menit yang ke-68 guys. Indonesia menambah jaringan kelimanya adalah pada minit yang ke-68. 2000 mata yang menonton, terima kasih banyak-banyak. Mohon share lagi teman-teman, mohon share. Ya, lepas! Gol! Gol! Oh, tidak. Ataupun Atuk menambah jaringan yang ke-6 untuk Indonesia. InsyaAllah ya. Ya! Hampir guys. Tapi dapat diselamatkan oleh iaitu pertahanan Brunei. Ada sebelah kanan, semula. Dan cuba. Oh, sayang sekali guys. Tidak ada yang hampiran di sebelah kiri. Okey, gol! Gol! Yang ke-6. Itu dia jaringan yang luar biasa daripada Indonesia. Ya, 6-0. Ya, sempatan berhasil. Gol! Gol yang ke-7 untuk pasukan Brunei guys. Itulah dia 7 gol pada minit tambahan. 7 gol. Oh, memang betul-betul. Hai, saya tidak tahu ini gol yang sangat banyak sekali ya. Boleh kita katakan ini adalah jaringan antara gol yang paling banyak sekali di dalam kejuaraan AFF Mitsubishi pada tahun 2022 kali ini, yaitu 7 gol.